Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul wajhil anwar wal jabinil azhar. Wa afdalul khalqi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisawab. Wa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktu bihima kitaballahi wa sunnati nabiyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahin nabiyil karim. Pertama-tama dan terutama tentu kita harus memperbanyak mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin karena kita masih sampai di hari Jumat yang mubarak ini. Mudah-mudahan di hari Jumat ini yang disebut sebagai sayyidul ayyam, kita bisa manfaatkan dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya, termasuk membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga terbenamnya matahari. Salawat dan taslim tentu kita harus kirimkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam segala perilakunya memberi contoh kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan sesama, bagaimana kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membersihkan diri kita, menyiapkan diri kita untuk menjadi pribadi muslim yang sempurna, yang kafa, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini oleh panitia saya diberi judul khutbah yaitu muhasabah di awal bulan Hijriah. Dari judul ini ada dua pembahasan sebenarnya. Yang pertama adalah tahun baru Hijriah yang ternyata hanya sangat populer di Indonesia, dan yang kedua adalah muhasabah. Karena waktunya singkat, saya hanya ingin berbicara sedikit membahas tentang muhasabah ini. Muhasabah seharusnya tidak hanya dilakukan di awal tahun Hijriah, tapi seharusnya muhasabah ini minimal dilakukan satu kali satu minggu, satu kali sepekan, minimal di hari Jumat ini. Orang-orang terdahulu, sahabat Nabi melakukan muhasabah setiap hari. Utsman biasanya akan bertanya ke kakinya menjelang tidur, kemana engkau membawa saya hari ini? Sahabat yang lain juga seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, semuanya melakukan muhasabah menjelang tidur. Dia tanya mulutnya, apa yang kamu sebutkan hari ini? Apakah menyenangkan orang lain atau menyakiti hati orang lain? Dia ingat apa yang dilakukan pada hari itu dan dia berjanji untuk tidak melakukannya keesokan hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin berbicara tentang satu model muhasabah yang banyak dilakukan oleh sufi-sufi terdahulu. Dan ini akan sangat singkat, tapi saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan nanti ini mampu kita renungkan dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena muhasabah ini pada hakikatnya bukan hanya harus dilakukan pada awal tahun Hijriah, pada awal Muharram,
Tapi seharusnya kita lakukan minimal satu minggu pada hari Jumat yang mubarak ini. Yang pertama kita harus muhasabah adalah sejauh mana Tuhan itu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Pernahkah sidang jamaah Jumat yang berbahagia mengevaluasi dirinya? Sejauh mana Tuhan mewarnai kehidupan kita? Sejauh mana Allah Subhanahu wa taala berdampak terhadap perilaku kita? Coba kita renungkan pada hari ini. Ketika kita diajarkan untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah, bahkan ini timbangannya sangat berat di hari kemudian. Sebenarnya ini bukan hanya persaksian, tapi juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pernahkah bapak-bapak sekalian bersyukur kepada Allah karena menyembah Allah? Coba ini direnungkan. Saya ulang sekali lagi, pernahkah kita bersyukur kepada Allah karena kita bertuhankan Allah? Atau kita bertuhankan Allah karena keturunan atau karena kebiasaan dalam keluarga kita? Ini tidak lazim tapi dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kita harus bersyukur, merenungkan sejauh mana Allah Subhanahu wa taala berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang itu tadi, pernahkah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala? Saya ambil contoh sedikit. Bagaimana seandainya Tuhan kita hewan yang bisa dipotong, yang bisa ditabrak mobil dan meninggal? Adakah Tuhan yang bisa meninggal? Atau kita bertuhankan manusia yang bisa lapar, yang bisa sakit, yang bisa pusing, yang bisa main domino, yang bisa main game? Relakah kita bertuhankan manusia? Dan ini salah satu dicontohkan Allah dalam Al-Quran, wa mal masihu ibnu maryam illa rasulun. Ada yang mempertuhankan Al-Masih, tapi Tuhan sudah menjelaskan Al-Masih anak Maryam adalah rasul. Bagaimana buktinya? Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana yakulani ta'am. Bukti bahwa dia bukan Tuhan adalah bahwa Al-Masih dan Maryam itu yakulani ta'am, memakan makanan. Dia sama dengan kita, kalau tidak makan dia lapar. Kalau kelamaan tidak makan di usia seperti saya atau misalnya kebanyakan jamaah di sini, sudah akan sakit kepala kalau nanti sore baru makan, akan sakit bahkan bisa mati. Relakah kita bertuhankan makhluk, hewan dan manusia? Makanya para ulama meminta kita untuk bersyukur bahwa kita ini, pernahkah kita merenungkan dan pernahkah kita bersyukur bahwa syukurlah ya Allah karena saya, karena Anda menjadi Tuhan saya. Ini yang pertama. Dan ini diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kafani izzan antakuna li rabba. Ya Allah, cukuplah kemuliaan itu untuk saya ketika engkau menjadi Tuhan saya. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan saya cukup memiliki kebanggaan karena saya ini menjadi hambamu. Kita lakukan evaluasi hari ini, sejauh mana pengaruh Tuhan terhadap kehidupan kita, sejauh mana Allah Subhanahu wa taala berdampak pada perilaku kita, pada perkataan kita, pada interaksi kita dengan sesama. Kita renungkan pada hari ini. Kalau kurang-kurang ya, coba kita tingkatkan. Kalau masih belum banyak dampaknya, kita bertuhan, mengaku Tuhan, kita evaluasi pada hari ini. Kafani izzan antakuna li rabba.
Cukuplah kemuliaan itu karena engkau menjadi Tuhan saya, ya Allah. Bukan hewan, bukan makhluk, bukan manusia, bukan pejabat. Wa kafani fahran an akuna abdallak. Dan cukuplah saya ini menjadi bangga karena saya menjadi hamba. Penegasan ini bahwa kita hanya harus tunduk kepada Tuhan. Al-izzatu at-taqarrub ilallah. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada pejabat, bukan kepada pengusaha, bukan kepada istri kita, keluarga kita, tapi kemuliaan adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus kita renungkan pada hari Jumat ini adalah al-igna'u billah. Kita harus merasa kaya karena memiliki Allah. Pertanyaannya, pernahkah kita merasa kaya, merasa bangga, merasa hebat karena memiliki Allah? Atau kita merasa hebat, merasa berkuasa karena mengenal pejabat, atau karena memiliki uang yang banyak? Hati-hati sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Hakikatul izzah at-taqarrub ilallah. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Igna'u billah hiyal istigna'u li ghairillah. Untuk menjadi kaya dengan Allah, untuk menjadi dekat dengan Allah, kita harus melatih diri kita untuk tidak dikendalikan selain Allah. Ini terjadi sampai hari ini. Kita lebih memuja simbol-simbol. Ada seorang sahabat, dia bersahabat, mereka dua bersahabat. Satu hari temannya dilantik menjadi raja, pada hari berikutnya dia mendatangi sahabatnya itu. Dia langsung ke kamarnya mendapati sahabatnya sedang berdoa kepada Allah, meminta kesehatan, meminta barokah dalam hidupnya. Sahabatnya itu langsung pulang. Dan ketika mereka bertemu keesokan harinya, sang raja bertanya, kenapa kamu pulang kemarin? Padahal saya habis salat, saya ingin diskusi sama kamu. Kata sahabatnya itu, ternyata saya mendengar kamu berdoa, juga meminta kesehatan, meminta keberkahan, meminta rezeki kepada Allah, sama dengan saya. Berarti saya tidak perlu berharap sesuatu kepada kamu. Al-igna'u billah ini akan melatih kita tidak tergantung dengan orang lain, tidak didikte orang lain, tidak dikendalikan orang lain. Inilah yang perlu kita renungkan. Sejauh mana kita, sejauh mana Allah Subhanahu wa taala berpengaruh dalam kehidupan kita. Saat inilah kita harus renungkan itu, mumpung masih ada waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan hidup ini. Yang ketiga, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang harus kita renungkan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang sederhana, yang tawadu, yang ramah dengan sesama. Kalau yang pertama itu adalah penegasan bahwa sejauh mana Allah berpengaruh terhadap kita. Yang kedua adalah bagaimana kita tidak terkendalikan, tidak dikendalikan oleh hal-hal selain Allah, apakah itu harta, apakah itu jabatan dan seterusnya. Yang ketiga adalah bagaimana kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu kita akan memasuki tahun-tahun politik ini akan sangat rawan. Bahkan sekarang kita sudah perhatikan di media sosial sudah mulai mereka memuji calonnya. Dan tentu saja menyerang orang lain. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang bisa menjamin bahwa calon yang kita dukung itulah yang benar? Calon yang kita dukung itulah yang diridai oleh Allah. Pada zaman sahabat, ketegasan itu bisa dilakukan karena rumusnya jelas, kuncinya jelas. Siapa bersama Rasulullah pasti benar, dan siapa tidak bersama Rasulullah pasti salah. Hari ini siapa yang bisa mengatakan itu? Apakah mendukung calon A itu berarti B yang salah? Apakah mendukung calon B itu berarti si A yang salah? Disinilah kenapa kita harus merenungkan pada hari ini, di mana kita, bagaimana kita bersikap, terutama dalam menghadapi tahun-tahun politik yang pasti akan terjadi gesekan bahkan dalam satu hubungan keluarga. Saya ingin mengisahkan satu kisah. Ada seorang
yang merasa dirinya benar mendatangi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia berkata kepada Harun Ar-Rasyid, "Wahai Amirul Mukminin, saya akan memberi nasihat kepada kamu." Kata Harun Ar-Rasyid, "Kenapa kepada saya? Karena Anda pemimpin. Dan pemimpin pasti banyak kekurangannya, bahkan banyak kesalahannya, karena memikirkan banyak hal dan bertanggung jawab banyak hal, pasti banyak yang kurang." Kata Harun Ar-Rasyid, "Silahkan." Orang ini kemudian berkata, "Ya Amiral Mukminin, inni nasihun alayya famusaddad fala takun alayya shay'un." Kata orang itu, "Wahai Amirul Mukminin, saya ingin memberikan nasihat kepada Anda dengan keras, karena sebagai pemimpin pasti banyak kesalahannya. Tapi jangan menyimpan sesuatu dalam hati kamu atas nasihat saya itu." Dia berkata dengan suara tinggi, akhirnya sedikit emosi Harun Ar-Rasyid juga berkata, tapi tetap dengan bijak. Kata Harun Ar-Rasyid, dan ini kata-kata ini dicatat di banyak lembaga-lembaga pendidikan kepribadian. Saya ingin kita renungkan kata-kata ini. Kata Harun Ar-Rasyid, "Inna Allah arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa syarrun minni." Kata Harun Ar-Rasyid, Allah sudah mengutus seseorang yang lebih bagus dari kamu kepada seseorang yang lebih jahat dari saya. Waqala faqula qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Harun Ar-Rasyid mengutip dari surah Taha. Bagaimana Allah mengutus Musa kepada Fir'aun bersama Harun, tapi Allah berpesan, "Qula qawlan layyina." Berbicara dengan kata-kata yang lembut. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat kepada Allah, mudah-mudahan dia takut kepada Allah. Orang itu lebih bagus dari kamu, dan dia dikirim kepada orang yang lebih brengsek dari saya. Tapi Tuhan masih mengatakan, "Qulalahu qawlan layyina." Berbicaralah dengan kata-kata yang lembut. Dan ini ada di surah Taha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu taga. Allah memerintahkan Musa dan Harun, "Pergilah kalian kepada Fir'aun. Dia sudah menjadi pemimpin yang rusak. Dia menjadi pemimpin yang durjana." Faqulalahu qawlan layyina, tapi ingat, katakanlah, berbicara dengan kata-kata yang lembut, la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Kita ini siapa berhak menghakimi orang? Siapa yang bisa menentukan bahwa si caleg A lebih baik si B, si calon bupati A lebih baik dari C, atau si C lebih baik dari D? Siapa yang bisa menentukan itu? Rumus yang harus kita renungkan pada hari ini, kalau kita ingin hidup tenang, yang pertama adalah bagaimana Allah berpengaruh terhadap kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menolak sesuatu yang akan mendikte kita selain Allah. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengimplementasikan semua itu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hidup kita dan insya Allah hidup kita menjadi tenang, dan masyarakat kita akan menjadi lebih baik. Ada seorang wali yang sebelum menjadi wali, dia bekerja siang malam, terkadang tengah malam baru pulang ke rumahnya. Satu hari, satu malam dia pulang, dia mendapati istrinya dan anaknya lagi makan dengan lahapnya, dengan lauk yang sangat sederhana. Akhirnya orang itu berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata makanan yang sederhana ini bisa membuat istri dan anak saya bahagia. Kenapa saya harus bekerja siang dan malam membanting tulang sampai lalai dengan ibadah saya? Lebih baik saya bersyukur dan cukuplah Allah menjadi pelindung saya, cukuplah Allah menjadi penggenap saya." Silahkan mengejar cita-cita, tapi jadikanlah Allah selalu mewarnai kehidupan kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Malikum barur raufur rahim. Wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin mengingatkan sekali lagi tiga poin yang saya sampaikan di khutbah yang pertama tadi. Bagaimana kita di hari Jumat yang mubarak ini merenungkan tiga poin tadi. Satu hal yang ingin sampaikan di khutbah kedua ini, bahwa pada hari kemudian kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang durjana. Kita akan dibangkitkan dengan orang-orang yang penuh dosa, yang kira-kira mirip dengan status kita, pekerjaan kita. Bagaimana maksudnya? Saya berikan contoh misalnya. Ada pencuri ayam. Dia keluar malam-malam pada saat hujan hanya untuk mendapatkan ayam. Dengan risiko dia ditangkap masyarakat, kemudian digebukin sampai meninggal. Padahal dia hanya ingin mendapatkan ayam. Bagaimana dengan kita ketika hujan, cuaca dingin, tidak berani kita datang ke masjid pada saat subuh, padahal yang akan kita dapat adalah Allah Subhanahu wa taala dan ridanya dan rezekinya. Dua rakaat sebelum subuh adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Kita akan dibandingkan seperti itu. Masa lebih berani begal yang jelas-jelas salah. Dia berani menempuh risiko bahwa dia ditembak oleh aparat. Kita yang akan bersama dengan Allah, yang hanya Allah kita tuju, tidak berani mendidik diri kita untuk selalu didikte oleh Allah, untuk menempuh segala rintangan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Masa kita kalah dengan orang-orang yang sudah tahu jelas-jelas kesalahannya, tapi berani melakukan semua itu. Renungkanlah tiga poin ini, mudah-mudahan di hari Jumat ini ada perubahan dalam hati kita. Evaluasi diri kita, sejauh mana Allah hadir dalam kita membina rumah tangga kita. Sejauh mana Allah hadir dalam pekerjaan kita di kantor. Sejauh mana Allah hadir dalam perdagangan kita. Jangan sampai semua itu justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama dan terutama harus kita renungkan, terutama berkaitan dengan tahun baru Hijriah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita dalam agama ini dan betul-betul berkomitmen untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adillah syirk wal musyrikin wa ahlikil kafirata wa ansiril mu'minin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma anfa'na al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma zahra minha wa ma batan an baladina hadha khasa wa ansa'iri biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la yadhkurullaha akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimissalah.